Alhamdulillah, dengan berkat kekuasaan Allah, kita sekalian umat Islam bisa menjalankan segala perintah dari agama kita. Langkah yang pertama adalah langkah kerukunan di bawah pimpinan Kainipon, sudahnya Asia terlepas dari cengkeraman Barat. Terbuktilah bahwa hari raya Idul Fitri itu dirayakan oleh segala umat Islam. Sebagai terjadi di Jakarta, sembahyang Idul Fitri itu tidak hanya diadakan di masjid-masjid besar saja, tetapi juga di lapangan yang mendapat kunjungan oleh beribu-ribu kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar. Inna Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat selamat dunia kita dan akhirat kita. Kita sungguh-sungguh setia supaya selamat hal keadaan yang kita maksudkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ij'alhu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shadid. Ibu Rikuyu Shokyoku, kantor urusan pengangkutan darat, pada tanggal 14 Oktober di seluruh Pulau Jawa telah diadakan perayaan peringatan ke-1, berdirinya kereta api di Nippon genep 70 tahun. Kedua, perjalanan-perjalanan yang dirusakkan oleh tentara Belanda almarhum telah selesai dibetulkannya semua, sehingga pengangkutan kembali sebagai sedia kala. Yang mulia perang besar Dainippon, Letnan Jenderal Imamura tiba di Bandung untuk menghadiri perayaan tersebut. Lihatlah bagaimana ramainya di Bandung pada itu waktu, berhubung dengan kunjungan dari pegawai-pegawainya.